Oke, jadi hari ini gue bakalan nostalgia lagi ya. Gue bakalan mainin game Granny yang pertama, guys. Karena sekarang itu gamenya udah di-update ke versi 1.8. Ini sih gue kira bakalan langsung ada Granny yang keempat ya, ternyata enggak. Ternyata developernya malah mengupdate game Granny yang pertama, guys. Tapi untuk perubahannya sangat banyak banget ya. Jadi sekarang itu di sini kita bisa kabur dengan cara yang berbeda, guys. Jadi bukan cuma lewat pintu sama pakai mobil aja ya. Kita juga bisa kabur lewat selokan sekarang. Dan banyak banget item yang terbaru dan ada karakter musuh yang terbaru juga. Jadi sekarang itu udah ada anaknya si Granny, guys. Ada Mom Angeline. Jadi ini hampir sama seperti game Granny yang kelima kemarin ya, yang Funmade. Cuma di versi yang sekarang ini, yang orinya, si Mom Angeline-nya itu berwujud laba-laba. Monster laba-laba, guys. Gila. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya gue mainkan gamenya. Di sini untuk difficulty-nya yang normal aja ya. Oke, langsung aja continue. Day 1. Dan tadi gamenya udah gue mainin ya sebentar. Karena gue udah lama banget gak main game ini, guys. Kayaknya kaku banget deh. Oke. Dan dia biasanya sih ada di bawah ya, ada di basement. Oke, ada baterai. Baterai nggak usah, karena gue bakalan kaburnya pakai selokan ya, lewat selokan aja, guys. Coba di sini. Oke, ini ada. Wah, buat mobil juga nggak usah, nggak usah. Kayaknya sih gue harus bikin senjata kali ya, shotgun. Nah ini nih. Oke, gue ambil, guys. Ayo dong. Coba di sini. Ada boneka sama ada crank ya. Oke. Tunggu dulu, guys. Dia denger loh. Dia denger kardus yang gue jatuhin. Sebentar ya. Berarti gue bakalan rakitnya di bawah ya. Di garasi. Cari 2 potong senjata lagi, guys. Ini crank item baru deh kayaknya. Oke, dia pergi ke sana ya. Kalau gitu langsung aja, guys. Gue bakalan turun ke bawah, langsung turun ke garasi. Oke, gue pancing dulu. Nah, ini nih. Sip. Buruan. Oke. Oh, ada lagi, guys. Ada 2 ya. Ada 2 potongan shotgun. Nice. Satu lagi. Nah, berarti yang bagian tengahnya itu kalau nggak salah ya, kayaknya gue masih inget deh. Ada di antara dapur sama area belakang, guys. Halaman belakang. Kalau nggak salah sih. Tunggu dulu ya. Dia kayaknya ada di sini, guys. Tuh. Oh, di sini dia. Sebentar ya. Dia di sini, woi. Aduh, kalau gitu gue bakalan cek dulu ke dapur aja ya. Dapur belum sih. Dapur sama halaman belakang itu pasti ada potongan senjata. Oke. Apakah dia naik? Oh my god, di belakang gue dia ternyata. Buset. Gue kira di mana? Di sini ada nggak? Oh ada, guys, ada, guys. Bagus. Oh, ada buku juga nih. Ada buku juga ya. Berarti gue bakalan bebasin si Mom Angeline-nya, guys. Sabar. Ini banyak banget itemnya loh. Tuh, kan bunyi. Dan ini pintu selokannya ya. Oh my god. Oke, awas. Dia naro trap, bahaya sih, guys. Kalau dia naro trap, bahaya. Gue nggak kelihatan. Oke. Langsung tembak kan nih? Kira-kira langsung tembak apa jangan? Jangan ya. Gue bakalan tembak dulu obengnya aja. Karena masih banyak banget obeng. Lalu juga ada burung, ya kan? Dan ada pintu yang ada di selokan juga tuh. Itu harus gue tembak. Dia naro trap ya? Oh iya, naro trap dia. Apa gua pancing dulu, guys?
Gue pancing ya, biarin ya sampai dia kesini. Karena gue harus naik ke atas, gue harus tembak obeng dulu aja. Biarin, sampai dia kesini, guys. Turun, dia turun. Oke. Hati-hati, awas. Trapnya pas banget tangga dong. Pas banget tangga, gila. Waduh. Pas banget tangga trapnya. Gue gak bisa naik. Ya gak bisa lah. Waduh, kayaknya gak keburu deh guys. Gue bakalan coba tembak yang bawah dulu aja deh. Atau enggak burungnya. Iya kali ya, burungnya mungkin boleh deh kayaknya. Tapi sebelum burungnya gue tembak, kayaknya Granny dulu deh guys. Takutnya kan dia marah, ya kan? Wah iya juga. iya juga. Bakalan berabe kalau dia marah guys. Matanya merah, ya kan? Aman gak? Oke, aman. Sip. Obeng udah ya. Oke, obeng udah. Berarti... tinggal si Granny-nya, guys. Tinggal si Granny-nya. Come on, sini, Nek. Oke, 1 menit 30 detik. Karena ini mode normal ya. Kalau mode yang hard itu 1 menitan. Dan yang ekstrim 30 detik kalau nggak salah. Oke, buruan. Tinggal burungnya, guys. Burungnya gue bakalan tembak aja biar cepet. Gak usah gue kasih makan lah. Bakalan marah sih kalau dia hidup, guys. Kalau Granny-nya gak gue tembak, marah dia. Oke. Ini ada remote control nanti ya. Di bawah masih ada soalnya. Masih ada pintu yang harus gue tembak. Dan pelurunya itu ada di sini nih. Jauh banget. Tapi lumayan waktunya ya. 1 menit 30 detik. 90 detik. Oke. Ingat ya, dan buku juga itu harus gue pakai. Gue harus lepasin si Mom Angelina, guys. Karena dia megang kuncinya, kunci selokannya. Nah ini nih, pintu ini harus gue buka. Yes. Tuh, liatin ada item kan? Ada wooden stick. Oke, gue taruh di situ, guys. Apa ini dulu ya? Mendingan remote-nya gue ambil deh. Iya kan? Awas, jangan bilang dia udah bangun, guys. Hati-hati loh. Dia udah bangun belum ya? Karena gue nggak tahu spawn-nya itu di mana, guys. Random. Oh iya, dia udah bangun ya? Nah ini nih, sip, ada cutter buat motong rantai pintu selokannya. Oke, gue kumpulin aja di sini. Lalu ambil obengnya, buruan. Masih aman. Oke, masih aman guys. 1, 2. Nah, sama ya. Ini juga ada padlocky. Padlocky buat buka ininya. Pintu selokan. Oke, hati-hati guys. Dia udah bangun ya. Dia udah bangun, woy. Nah. Biarin aja nggak apa-apa, biarin sampai dia kesini ya. Karena gue harus taruh buku juga, guys. Mana dia? Sip. Ayo buruan, buku gue ambil. Oh, di atas, dia di atas.
Oke, biarin sampai dia kesini. Oke. Untuk mode normal sih kayaknya dia nggak terlalu cepat ya. Agak lambat. Atau mungkin nanti next video gue bakalan coba mainin di mode yang hard ya, atau yang ekstrim guys. Sabar. Nah ini nih. Kan ini masih permulaan ya. Oke. Dia udah lepas dan tunggu aja sampai dia merangkak ke sini. Nanti dia bakalan ngeluarin kunci guys. Yang belum apa ya? Yang belum itu... Oh, dia di bawah ya? Dia di bawah. Belum. Dia belum merangkak. Dia belum merangkak, woy. Karena kunci selokannya dipegang sama dia, guys. Harus gue ambil. Tadi kan gue udah dapet cutter. Lalu dapet padlock key sama stick kayu, kan? Iya. Kok lama banget ya? Apa shotgunnya gue ambil lagi? Oke, sini nih. Iya deh, shotgun gue ambil lagi guys. Karena dia lama banget tuh, gak merangkak dia ya. Tapi pelurunya. Ah, iya udah. Udah merangkak dia. Dia udah merangkak loh, kedengeran, guys. Hati-hati. Ya kan? Tunggu sampai dia berhenti merangkaknya. Nanti bakalan ngeluarin sebuah kunci selokan. Kunci spider ya. Oke, sip, thank you. Oke, dapat guys, spider key. Oh my god, ya! Yeah! Oh my god, ternyata dia muncul di situ. Aduh. Astaga, ya ampun. Wah, nggak kedengeran guys. Gua nggak bisa memprediksi, woy. Dia muncul dari mana? Aduh. Oke deh, nggak apa-apa ya. Masih banyak waktunya, tenang aja. Tapi ini udah pincang, woy. Gila. Konyol. Oke, spider key dapat guys. Berarti tinggal turun aja ke bawah. Oke. Jump scare gua ya. Masih aman, buruan. Sip, ini gue bakalan taruh di bawah ya. Oke, padlock sama gunting udah. Dan tadi sticknya itu ada di sebelah sana ya. Ayo dong. Nah, jatuhin aja guys, nggak apa-apa. Karena di sini nggak ada jalan, itu juga ada item buat... yang ada di ruang penjara deh kalau nggak salah. Nah, tapi ya di selokan ini ada si Mam Angeline yang berwujud laba-laba loh. Hati-hati, nggak semudah itu men. Tuh kan, iya kan? Laba-laba berkepala si Angeline ini. Oh my god, oh no, liatin kan, gila. keren banget guys. Ini lebih menantang woy. Oh my god, dia masih di sini. Coba, dia bakalan pergi ke sebelah mana? Ke sebelah... kanan, siap. Berarti gue bakalan ke arah kiri ya. Oke. Nah, itu dia. Itu pintu keluarnya, guys. Pintu selokannya. Padlock key, oke. Berarti tinggal gue potong rantainya, ya kan? Sama stick yang tadi. Stick kayu.
tuas. Tuasnya itu ada di sebelah sana ya. Tadi udah gua taruh sih, guys. Dan ini ada elevator buat naik ke atas ya. Itu dia. Tinggal ambil cutter yang tadi. Oke, buruan dong. Ini udah pincang sih. Mati sekali langsung pincang, parah banget. Oke. Tunggu dulu. Tunggu sampai dia kesini dulu ya. Sampai dia lewat dulu. Mana dia? Oh my god! Gila. Gila, woi. Oh, masih nungguin, guys. Masih nungguin. Buset. Ternyata dia jadi laba-laba ya. Ya anaknya Granny padahal. Ayo. Aha, ini dia. Gunting dapat. Sip. Oke, tinggal ini doang nih. Tinggal stick yang tadi, guys. Stick kayu. Stick kayu gua taruh di atas tadi ya. Di lorong atas. Oh no. Oh no. Oh my god. Dia teriak loh. Oke. Oke, berarti gua bakalan coba gua cek ke arah sini. Dia kesini asem. Gila. Dia tahu, guys. Buset. Tuh. Iya kan? Lah, gimana cara keluarnya? Tunggu dulu deh. Tunggu sampai dia kabur dulu ya. Mungkin jangan sampai dia lihat gua, guys. Jangan. Tuh kan, dia kabur. Ini tinggal satu lagi nih, tinggal stick doang, ayolah. Stick itu ada di area sebelah sana deh kayaknya. Nah, gua harus ikutin dia, guys. Coba di sini. Di sini nggak ada ya? Oh, oke. Ini harus taruh crank yang tadi, guys. Crank tadi nggak gua ambil ya? Tapi gua nggak tahu nih, ini crank buat apaan kira-kira? Nggak tahu gua. Oke. Dia udah lewat. Oke, sip. Nice, ini dia. Ini item yang terakhir, guys. Akhirnya wooden stick dapat. Tunggu dulu loh. Gua nggak tahu masalahnya dia lari kemana tadi. Hati-hati. Wah, ini ngeri sih, ini ngeri, guys. Kalau gua nekat ke sana, takutnya nanti ketemu sama dia. Aduh, deg-degan gua. Oh, liatin. Oh my god. Oh, oke. Oke, buruan. Aha. Yes, pintu terbuka. Oh my god, liatin, guys. Bye-bye. Selamat tinggal, Nek. Gua kabur. Ah, akhirnya. Dia juga ikutan ke bawah, guys. Dia turun. Si Granny turun juga. Ibu dan anak loh. Monster laba-laba ya kan? Luar biasa. Oke. Mungkin nanti next video gue bakalan coba mainin di hard mode atau extreme ya. Gue penasaran sih, karena di mode yang normal itu kayaknya sih nggak terlalu cepet ya. Tapi dulu kalau nggak salah gue main itu di mode yang normal, itu kayaknya susah banget, guys.
Tapi gue nggak tahu ya, di versi yang sekarang sih kayaknya lebih mudah aja sih. Ini beda aja, guys. Dan nanti kalau gue ketemu sama bug-nya atau glitch-nya, nanti gue bakalan bahas juga ya di video gue yang selanjutnya. Oke? Okay?